Okey. Dan ni kita nak buka kepada persoalan, kalau boleh pisahkan balik, kita boleh jawab soalan-soalan depa. Set. Okey, set. Allahuakbar. Okey. Ha. Senanglah gini. Okey. Okey, apa hangpa nak tanya? Terima kasih Encik Faizul tolong pegang kamera untuk kami selama beberapa jam tersebut. Okey. Sana pelan-pelan, pelan-pelan. Datuk makan sat coklat tu lah. Ila, Datuk macam mana kalau kita tak makan hidangan yang tuan rumah hidang? Okey. Kalau kita tak makan, seboleh-bolehnya kita kena makan semulut dahulu. Semulut dahulu kalau kita tak boleh nak telan sangat. Kalau kata macam kes aku ni orang apa nama hidang bakso yang aku tak makan tu, maka aku akan makan sup dia saja. Lepas tu aku akan tinggalkan dan aku akan biarkan di atas meja sehinggalah benda tu diangkat. Kalau orang tanya kenapa tak makan, minta maaf saya kurang kepada bakso ini. Tapi kalau nak ikutnya, sepandai-pandainya mestilah tuan rumah tu kena tahu dulu tetamu dia tu makan apa, apa semua dan hantar dulu menu tu sebelum bermulanya event tu, supaya customer atau supaya guest dia tahu apa yang dia pun akan kena makan nanti. Itu yang lebih penting. Datuk, pelapik biru di meja itu apa fungsinya? Oh, itu aku nak lapik saja meja tu, tak mau pergi bercalak. Siul Datuk, saya baru follow. Datuk, orang selalu keliru antara sudu sup dan sudu makan. Tolong terang. Sudu sup dia bulat. Okey, sudu sup dia bulat. Dia bulat. Okey, dan dia bukan panjang. Kalau orang Melayu dia adalah sudut dia, tapi orang putih dia pun tak pakai ni melainkan untuk dessert saja. Okey, bulat dan juga lonjong. Alright. Dan bila apa nama ni butler nak set pun, tak boleh pegang ini, tak boleh pegang ini. Butler kena pegang bahagian tengkok dia saja. Okey, bahagian tengkok dia saja. Alright. Dan kalau macam aku punya ni kena polish ke apa semua, kalau hangpa punya tu ada yang apa nama ni yang dia makan macam tu, hangpa kena polish bahagian tangkai saja. Ini tak boleh polish sebab ini adalah stainless steel dan ini yang bahagian kena polish. Okay. Alright. Thank you so much Datuk share ilmu hari ni. Jangan juga untuk Faizul kena merakamnya. Sebelum dia pahidang, boleh tak kita tolak awal-awal? Kita kan kita dah tengok menu. Oh, okay. Baik. Tak, kalau seeloknya biar dia orang hidang juga. Macam mana kita tak makan pun, sebab dalam satu benda tu mesti ada benda yang kita makan. Macam aku tak makan aku makan kuitiau tapi aku tak makan toge. Jadi kita kehkan sikit toge tu, kita makanlah kuitiau tu. Itu untuk memberikan orang kata tu satu penghormatan kepada tuan rumah kerana bersusah payah untuk menghidangkan kepada kita. Datuk, sandwich memang kena koyak. Ya, kena koyak. Jangan, sandwich kan panjang. Jangan kita duduk makan macam tu. Ataupun kita tak boleh. Kita kena koyak dulu sikit dan kita makan lebih manis. Okay, macam mana nak tanya apa dia tu? Ketam macam mana nak makan Datuk? Ketam Tok Sah duk masak lah kalau makan dengan cangcah garpu. Cik, oi, buta perut ke apa? Mana pernah ada orang buat ketam? Ketam tu kita aku nak makan gulai makan dengan tangan je lah. Tok Sah lah duk beridang ke orang gulai ketam makan segak-segak macam ni. Habislah segala kain-kain sapra ni semua terperacik. Plate tu sebelah kiri ke kanan? Sebelah kiri. Plate yang sebelah kiri tu adalah plate untuk cangcah garpu jika kita makan cara buffet. Okey, oh sebut pasal buffet tu, aku nak tegur sikit hangpa yang pergi buffet tu. Janganlah kalau hangpa banyak sampai 100 lebih, hangpa ingat segala mak nenek makan atas meja tu hangpa yang punya. Bubuh segala bubuh. Apa? Benda tu tak pergi ke mana sebenarnya? Tahu, benda tu awak benda ni. Benda tu tak pergi ke mana sebenarnya? Benda tu ada sah. Tak, orang-orang bang tu bubuh segala gulai lah, sayur lah, buah lah, kuih puluk seri muka lah. Semua atas piring tu penuh. Lala apa yang pemakan ni? Aku heran. Chef tu masak sikit punya sedap. Hampir campur temikai dengan gulai, campur seri muka dengan masak lemak. Nak rasa apa? Makan satu-satu lah. Bukan benda tu duduk pergi ke mana pun. Benda tu duduk ada dekat buffet table tu. Tak tamak. Malah nak mangkit. Itulah namanya buffet. Buffet tu mangkitnya berkali-kali. Bukannya sekali ambil bak macam tu. Itu dah kira nasi campur. Wow. Tu dia macam M16.
Ha, geram aku kata nak duduk pergi tengok orang nak pergi makan buffet tu. Macam tak ada esok dah punya hari. Pupuh bumbuan lepas tu tak habis. Memanglah tak habis dah bercampur tu nak rasa macam mana. Datuk, kalau sup meleleh bawah sudu, boleh tak calik kat tepi bowl? Boleh. Hampa kena lerekkan sikit saja dekat tepi bowl tu. Okey, aku nak pergi ambil pun jauh sangat bowl tu. Ambil sup bowl tu. Lepas tu buang. Ha. Okey, kalau hampa kata macam ni kan, aku ajak tadi makan pada macam ni ke sini. Lepas tu kalau bawah tu, kalau hampa sebelum bubuh di mulut tu, sebelum bubuh daripada mulut tu, okey, okey macam ni. Ambil, lepas tu lerekkan camca tu dekat bibiak pinggan tu. Lerekkan kat bibiak pinggan tu, jadi sup tu tak menitik. Dan barulah kita minum. Okey, kita makan. Faham tak? Okey, baik. Lagi ada soalan tak? Ada soalan yang lain tentang macam mana kita nak tu? Napkin kena letak atas paha atau lehak masa makan? Paha! Ada ke belah buka tang lehak? Apa ni ya Allah ya Tuhan aku? Mana boleh buat macam ni? Macam ni boleh, tapi ini kalau tak ada orang, hampa bolehlah bubuh lagu ni. Kalau hampa makan sorang-sorang kat rumah ke, ataupun laki bini ke apa ke, bolehlah bubuh lagu ni. Kalau nak pi dekat dinner-dinner tu, tak bolehlah. Jangan nak buat pasal, cik. Oi, daripada hampa tak lehak tu, biar hang jerot bagi mampoi, terus kat situ. Bagi hang tak boleh menyawa. Tak lalu nak makan bercampur, lepas tu sorang habiskan. Ah kan, Datuk, kalau nak lap mulut, patut gunakan belah dalam, kan? Dah, kalau hampa dah lipat dua, benda ni ke dalam kepada hampa. Ambil yang tengah tu, lap macam tu. Ujung mulut je. Macam tu. Jangan duk reliak dengan lipstick apa semua. Gila ke apa? Macam tu saja. Lepas tu letak balik. Okay? Datuk, kain kat tangan butler tu apa fungsi dia? Untuk kadang-kadang bila dia tuang air, dandan tu ada tumpah ke apa, jadi kain dah terus ada dekat lengan dia. Okay? Dia senang. Datuk, kalau sandwich tu ada tomato, slice tak boleh koyak, macam mana nak makan? Kan ada pisau. Jadi potong dulu dalam piring hampa sandwich tu, ada timun ke apa, potong bagi dia terbelah elok cantik, lepas tu baru hampa makan. Sebab ada yang sandwich butter saja, ada yang salmon, ada yang tomato, ada yang timun. Kalau pi toilet, napkin kena letak mana? Bagus soalan tu. Kalau pi toilet, napkin kena letak di atas kerusi. Okay, kerusi. Macam hampa tengok selalu di hotel tu, dia pemangkit, dia bawa lah napkin tu atas paha, jatuh berambok dekat atas lantai semua. Jangan, okay? Baik. Ulas lipstick stain dekat goblet dan cawan. Tak apa, yang tu biasalah. Kalau dah hampa nampak, kata hampa minum tu, hampa minum lipstick, kan nampak belah sini, minum. Okay? Nanti bila hampa nak minum balik tu, minumlah yang belah ada lipstick tu juga. Janganlah dah ada lipstick, minum sini, minum lagi belah sini, lama-lama penuh berderemen benda tu dengan lipstick hampa. Minum tang mana yang tadi kena lipstick tu. Jangan nak minum semua sampai jadi bunga dekat gelas tu. Lepas tu, kalau hampa dah done duduk dekat meja tu, jangan dah duduk-duduk tu, orang dah hantar sup ke, apa sayur ke, salad ke, dandan tu lah nak pi kencing lah, nak pi touch up lipstick, tak payah. Hampa tak boleh mangkit. Nak pi-pi sebelum start ataupun nak pi selepas dessert. Siapa-siapa yang bersiap, jangan duduk pi lah kat rumah orang kalau ada macam tu. Kami yang clueless ni tengah orang buat, kami ikut je. Okay. Datuk, macam mana nak pilih set pinggan yang sesuai dengan alas meja dengan pelapik? Dia kalau boleh sebenarnya, kalau untuk aku, lagi hampa campur lagi cantik. Maksudnya set A campur dengan set B. Jangan daripada semua pakai set yang sama kampung. Okay? Campur-campur sikit tak apa. Lagipun senang supaya kita tak buang duit beli sampai sebanyak-banyaknya set tu. Datuk, tuan rumah hidang lobster untuk dinner, cara makan. Lobster dia ada sudu apa ni, garpu dengan juga pisau. Dan selalunya chef akan tahu. Untuk menyenangkan, dia pun akan beridang cara mana menyenangkan orang makan lobster tu. Janganlah pula kalau dia beridang kepala tu, tak belah hampa sibuk nak korek makan kepala tu. Tak payahlah, makanlah isi tu saja. Kepala tu sebagai perhiasan saja. Tak semestinya apa yang ada atas pinggan tu semua nak kena makan. Faham ke tak? Apa ada atas pinggan semua hampa makan? Comel dari zaman ni. Handbag letak mana, Datuk? Ay, aku dah habak tadi. Handbag kena letak bawah kerusi ataupun belakang hampa. Nak tahu jenama dining set, Datuk? Macam-macam, Cik Oi.
Datuk kenyang ke tak kalau semeja dengan VVIP? Memang tak kenyang lah. Dia kenyang set saja. Hampa makan, lepas tu setengah jam, oh, kenyong-nyong. Lepas tu aku selalunya, lepas habis tu aku pergi balik rumah aku, ataupun orang tu dah balik, aku pergi masak Maggi. Tak puas aku pergi tak nasi, aku pergi makan dengan gulai. Memang kadang-kadang kita rasa macam benda ni bodoh, tapi sebenarnya benda ni membuatkan kita berdisiplin, dan kita membuatkan kita sebagai satu orang yang sangat mengetahui tentang tata cara apabila bersosial. Jangan bila kita duduk dengan orang apa tang tulah kita nak korek gigi macam tu. Tak boleh lah. Kadang-kadang bila kita tu, excuse me, minta pencungkil gigi, lepas tu kita cungkil gigi, kita tutup dengan toilet, dengan napkin, kita cungkil. Ataupun kita mangkit lah pi pancok, walaupun kita tak terkencing ke apakah, sajalah habak kata kita nak pi pancok. Macam Cik Rohani tu tumpang berbedak. Pi pancok, hang buat lah macam mana hang suka pun. Jangan buat macam ni depan cik, depan orang lain ya. Kepala hotak. Hang, cik. Aku kalau hampa buat lagu tu, aku cucuk mata hampa semua ni dengan garpu. Faham nah? Okey, lepas tu jangan belahak. Alhamdulillah, mu sedap ni hang ni masak. Hei, tak boleh lah lagu tu. Balik di rumah, dah sampai, dah selesai. Malam tu kah juga, esok kah juga, teks dekat tu rumah. Kata, assalamualaikum, terima kasih kerana menjemput kami. Sungguh sedap. Okey, sungguh sedap masakan tersebut. Kami sangat-sangat enjoy malam tu. Kalau boleh, jemputlah lagi. Macam tu. Tuan rumah baca pun seronok. Lepas tu, bila mai, janganlah duduk belenggang saja. Bawa lah bunga ke. Bunga yang nak buat dalam pasu ke. Tapi beli kat kedai bunga tu, apakah? 2-3 kuntum ke, sejambak ke. Okey, we bring you flowers. Okey, bila kita bawa flowers, lepas tu tuan rumah pun ambil flowers kita, buh dalam pasu mereka, bubuh lah dekat mana-mana rumah mereka. Ataupun apa nak bawa coklat ke, nak bawa apa ke, apa-apalah. Jadi jangan duk main belenggang saja. Nah, jangan duk main belenggang saja. Orang dah panggil apa makan, dah lah mahal segala benda ni, boleh duk belenggang saja pula. Okey? Faham tak? Pi pancong. Aku pun dah agak pisat. Okey? Jadi jumpa, janganlah duk bawa beg sap-sap. Janganlah duk bawa beg sap-sap pi rumah orang. Okey? Jangan nak bawa beg sap-sap macam ni duk pi rumah orang apa semua. Okey, untuk dinner tak sesuai. Awak bawa besar sangat ni nak pergi mana? Ha? Nak suruh orang tu bungkus tapuai dalam hampa, nak buat tapuai dalam ni, buat balik ke apa? Benda lok-lok yang tak habis tu. Ha? Bawalah beg yang kecil-kecil, lagu Rebucket Mini ini. Okey, Rebucket 72 Mini. Bolehlah hampa bawa. Nak bubur belakang hampa pun tak makan tempat. Nak bubur bawah kerusi pun tak makan tempat. Kalau dah bawa besar bantai tidur ni, macam mana nak bubur kerusi? Dah hampa duduk di ujung. Macam mana nak duduk belakang hampa? Dah tak boleh. Dah jadi macam bantai. Jangan bawa beg sebesar bantai tidur macam ni. Walaupun hampa mampu, walaupun hampa kata hampa kaya, jangan bawa, tak kena tempat. Bawalah Miri Bucket Mini ini yang kecil-kecil macam ni. Ataupun bawalah Reaper's Chat ni yang cantik macam ni. Okay? Faham ke tak? Dan lagi dia promote bag dia. Okay? Faham nak? Bawa macam ni senang. Bubuh saja belakang tu. Handphone tak boleh bubuk di dalam, di atas meja. Okay? Faham nak? Okay, apa lagi hampa nak tanya? Aku tadi nak minum air, lupa. Beg siapa tu? Beg akulah. Aku pun ada beg tangan lah. Apa ingat aku tak ada beg tangan? Tapi aku tak bawa lah. Saja beli sebab gatai. Confirm lah Mike. Oh ya, punya ke tu? Bawa beg besar tapau makanan Datuk. Siap-siap kelas tupperware. Amboi beg. Oh, yang ni dah berapa dah. Okay. Datuk, kalau buat first dinner, handphone tak muat dalam beg tu, nak letak mana? Muat lah. Apa pula tak muat? Oh, dalam first hampa. Oh. Untuk mini ni muat. Handphone semua muat masuk dalam ni. Wallet ni. Okay. Handphone tak apalah. Kalau tak buat, bawalah handphone sebelah tangan, bawalah purse sebelah tangan. Lepas tu, bila nak letak, letaklah phone tu yang dah di-mute kan dengan beg tangan hampa tu belakang hampa. Tak usahlah duk main phone, duk ambil gambar. Wow, bestnya. Kuna-kuna kata hampa ni dijemput main rumah aku. Tangan. Okay?
Okey, jadilah Datuk yang nak bawa ski board bag sini. Bagi kat lupa bag tu. Oya dah kahwin kat. Oya mana Oya? Datuk, kalau tengah makan ada orang call boleh jawab ke? Tak payahlah. Kalau orang tu dah kata nak mampui, biar pilah dia mampui pun. Bukan nak boleh buat apa pun. Lepas dah habis barulah pergi tengok sana. Cantik cincin Datuk. Marilah kita berdoa, wahai muslimin dan muslimat sekalian. Sajalah hari ni kita nak cakap pasal orang kaya. Jadi aku pun naklah nampak macam orang kaya. 20 hari rambut seregum macam tu, pakai t-shirt leher luah dengan apa semua, lama tak segak. Anak-anak pun tengok, ni pak aku ke siapa ke ni, awak huduh sangat. 7K, come on 8K. Okey, jadi Datuk, kalau tetamu buat buah tangan atau kuih, perlukah kita hidang juga? Ah, soalan yang bagus. Tak perlu, tak perlu. Kalau kita nak hidang, boleh nampak lagi cantik. Tapi kalau kita tak nak hidang pun, tak payah hidang. Okey? Dalam itu dalam konteks aku lah. Tapi kalau dalam konteks sampai, kadang mungkin makanan tak banyak. Sebab aku kalau buat, ada buah, ada apa, bermacam-macam makanan. Jadi tak payahlah kita berhidang. Kadang-kadang mungkin kuih itu sedap, kadang-kadang tak sedap. Jadi kalau kita berhidang, kalau tak sedap, tetamu boleh makan macam, siapa buat ni? Dia tu bawa. Mampuilah, malulah orang yang bawa tu. Jadi sebelum kita nak berhidang tu, kita sendiri rasa sedap tak sedap. Kalau sedap, kita berhidang. Dan kita kata, weh, cuba hampa rasa ni. Sedapnya dia ni bawa. Ha, berhidang. Kalau hang rasa dekat dapur, apa dia ni bawa? Tak maulah. Jangan berhidang. Okay? Faham tak? Sambil beletak tu boleh dapat-dapat ke cincin semua. Ha. Yalah, dah lama aku tak nampak macam orang kaya. Punyalah hudoh. Kan? Dengan mandinya lepas hasap, dengan apalah-apalah semua. Lah ni aku dah bersiap nampak segak sikit. Cuba buka cermin mata nak tengok sekejap. Pasal apa? Kuih lagi juga ni. Nah? Boleh makan lagi ni. Okay, kalau dress code macam mana Datuk? Dress code terpulang. Kalau buat dekat rumah, hampa nak pakai evening-evening pun boleh. Sebab apa, benda tu grand enough. Kalau nak pergi hotel pun, ya of course lah kena pakai lah. Elok lah, jangan pakai skirt pendek pula. Dengan baju tak ada lengan, apa semua tu. T-shirt ada tulis-tulis, apa Doraemon, apa semua tu. Tak boleh. Okay, pakai lah elok-elok. Okay, belilah hijab aku, bawalah beg aku, bawalah kasut aku, pakai lah elok. Okay? Datuk punya huduh tu comel bagi kami. Macam tu lah hang. Sehari dua tengok, okey lah. Kalau dia tengok lama-lama, cemuih lah. Okey, jadi faham lah. Aku buat segala benda ni tadi adalah untuk menunjukkan macam mana ketika kita tak bersosial antara manusia. Kalau kita dipanggil ke majlis-majlis yang sebegitu, kerana wujudnya majlis-majlis itu juga di dalam kehidupan kita. Kalau anak hampa menikah dengan orang kaya ke, hampa besok nak berpisah dengan orang Tan Sri, Puan Sri ke, raja-raja ke, apa ke. Okey, kalau esok ni hampa naik pangkat ke, jadi manager ke, jadi bos ke, CEO ke, tak ada lah malu ke orang. Okey, besok-besok ni kalau hampa jadi kaya ke, okey, lepas tu rezeki. Mana nak tahu Tuhan, macam aku 30 tahun lepas tu, masa aku duduk jahit manik tepi katil dengan lampu suram tu, aku teringin nak jadi kaya. Aku teringin nak apa, ada benda-benda ni. Allah Ta'ala kabulkan. Alhamdulillah. Hampa pun macam tu. Tak hari ni, esok, lusa, tahun depan, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, insyaAllah. Dah sampai tahap tu, jangan lupa diri, nak? Okay. Baik. Lepas ni banyaklah orang di email aku, Datuk, boleh tak buat pembentangan etika makan etika makan ini dekat ropis kami lah, dekat itulah, mampulah aku. Hilang gelembiak bentuk muka, tegang cantik, ruginya siapa tak makan tinik. Betul, aku itu memang proven. Kalau hampa tengok gambar aku dulu-dulu, taklah putih serelah macam ni. Putih. Tapi aku tak putih bercahaya. Lah ni dengan apa nama? Nampak, tengoklah. Cuba tengok. Ni semua ni. Mana ada kedut? Mana ada kedut? Bagus tinik tu. Kalau hampa ada duit, daripada hampa beli pinggan ni, beli tinik dulu. Bagi hampa segak dulu, baru hampa nak beli pinggan-pinggan segak ni. Baru daripada hampa nak beli kasut ke apa jam segak ni. Segak, bagi hampa segak. Bersih, cantik. Tak makan tuan, insyaAllah. Benda lain pun akan segak juga. Duit pun akan segak juga nanti. Okay? Jangan lupa diri nah. Halal ke ilmu yang diberi? Halal. Aku tak pernah nak charge. Aku tak pernah apa. Okay? Lepas ni etika bersosial pula, Datuk. Tini tu orang pregnant boleh makan ke? Tak boleh. Sayang oi. Lepas baby hang umur 6 bulan, hang menyusu 6 bulan, baru hang boleh start makan.
Okay, tadi kita pukul berapa kita start tadi? 11:10. Oh, okay. Baik, uban ada Datuk Na. Mestilah uban anda. Takkan uban tak ada? Umur dah 50, mesti uban duk mai. Tapi aku suka uban. Jadi aku memang tunggu uban penuh. Tapi dia lambatlah pula. Okay, aku suka uban. Datuk nak request untuk etika personality. Datuk pakai lotion apa? Ubat apa Datuk? Tinik. Tinik yang aku dah jual tu. Pergi dekat renetwork.my Instagramnya. Ada banyak agent-agent tinik aku. Okay. Datuk tolong save lah. Awak segak sangat Datuk. Okay. Ada siapa nak sembang dengan aku kan? Jom. Aku suka uban. Tunggu uban penuh. Tak macam umur 50. Tinik tu berapa? RM229. Jom kita bersembang orang. Siapa ni? Macam mana? Jangan. Itu butler lah akan kutip. Umur macam 30 lah Datuk. Umur nak 50. Awak tak ada pun. Evan ada way dengan Datuk. Datuk kalau kiri kanan dia depan nak cakap kat table tu, mana dulu patut kita tengok? Kiri dahulu. Bila dah setengah baru kita makan hak kanan. Kita makan. Kita bersembang hak kanan pula. Buat tutorial lipat baju boleh tak? Saya nak urgent. Datuk komen pasal isu semasa, tak mau. Datuk, hari ini birthday saya nak wish daripada Datuk. Happy birthday, Hawa Nor. Nak try makan nanti. Datuk buatlah YouTube channel. Mana dia orang nak bersembang aku tu, tak mai pun. Dia tak mau lah pula. Datuk, apa lagi Datuk nak achieve dalam life Datuk? Rasa macam semua dah. Itulah. Semua dah. Haji dah pi, apa tak pi. Tunggu je lah. Tunggu mati je lah. Tunggu mati. Sementara nak tunggu mati tu, buatlah benda baik-baik ni. Supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Nak sembang lagu mana? Kami nak sembang dengan Datuk. Hampa tak request. Macam mana? Segan Datuk. Datuk nak singgit. Tak mau, tak boleh lah. Awak dia potong ke tu awak. Tak boleh nak sembang. Saya request terus macam. Terus dia potong. Semua orang. Apa siapa? Aku segak ni semua tak mau sembang. Cunik tu ni. Orang tu dia tekan send request. Waktu dia tak bersedia lagi. Ah, tak boleh lah. Segan nak make up lagi. Segan tak make up lagi. Salam rambut Datuk tu ala-ala Cikgu Murni. Dekat kami pun tak ada button request live. Hampa kena keluar balik, lepas tu masuk balik. Baru macam tu. Okay, jadi Cik harap ilmu yang Cik bagi ni hampa guna pakai lah. Untuk bila-bila yang hampa boleh nak pakai. InsyaAllah. Okay, kalau ada rezeki. Jadi tak payahlah hampa nak pergi minum air celup tangan tu lagi dah. Faham ke tak? Kita try last kalau ada siapa-siapa yang berani. Tak ada siapa buat. Semua pakat-pakat belemah macam aku duduk di rumah selalunya. Teringin nak sembang tapi segan. Sangat takut Datuk terkeluar suara lah Datuk. Datuk nak minta tunjuk dapur macam mana. Tak payahlah. Okay. Baik. Jadi terima kasih kepada semua. Apa mesti terkejut dengan aku punya set camca garpu ni kan. Ini yang tahun aku rasa kurun ke 18 rasanya. Zaman orang dulu-dulu punya. Okay, baik. Jadi terima kasih kepada semua yang telah pun menonton. Semoga anda semua telah pun terhibur dan mendapat ilmu yang baik, insyaAllah. Dan cik pun dah lama tak buka DM, mampuslah aku. Berapa puluh ribu ke sejuta ke apakah. Minta maaf.
Rindu pula lah dekat apa ni, follow-follow yang lama-lama tu selalu duduk tengok nama dia pun. Tak sempat nak buka abang punya DM pasal terlalu banyak sangat orang yang masuk, dan kepada mereka yang cek duk buat daily, tiap-tiap hari masukkan sumbangan zakat tersebut, tunggu ya. Sebab kadang-kadang aku dah buka, lepas tu bila aku tengok benda lain, bila aku buka balik DM tu dah naik yang atas, jadi yang bawah tu dah masuk turun ke bawah. Aku nak scroll memang tak larat lah. Sebab tu aku kata aku kena berulang berkali-kali supaya aku nampak. Okay? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Love you.